Sana hujan nggak? Tidak. Apakah di sana hujan? Aku batal ya. Aku baru bangun tidur tau, sumpah. Ntar deh, Mbak, aku mau ambil roti, boleh gak? Apa? Kalian lagi ngapain? Kalian lagi apa? Lagi ngapain? Lagi kegiatan kah? Sebentar ya. Aku ambil susu bentar. Nah, I'm back. Hai. Aduh, aku baru bangun tidur juga. Aku ingin memakan roti dengan susu coklat. Enak banget. Ya sih, siapa yang suka makan kayak gini? So yummy. Tolong ya, Pak ya. Suaranya ya, Pak. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Aku tinggal lagu. Hari ini kan bergembira ya. Nih, tema lagunya hari ini kayak gini, guys. Asap pas juga gak usah. Dong. Oh, tidak usah telepon. Langsung. Enggak apa sih. SMS-an. Kok? Sudah. Kok ada orang yang gak suka pinggiran roti? Aku malah belum suka pinggiran roti, apalagi roti toast. Ini kayak udah kering gitu loh. Mantap pinggirannya, iya banget. Pahit. Hah? Digunting terus dibuang. Oh my god. Kenapa sih dia gak salah loh? Dia kan gak salah apa-apa ya. Gak enak cuy. Hah? Ini katanya enak.
Bazir tuh enak kan? Kalau pinggiran pizza tuh kadang baru kurang. Dan kalian tahu ini gak sih? Ini boleh sebut merek gak ya? Yang lagi di TikTok Bunda Cor. Sorry. Oh, Carlo. Carlo kan? Corla. Apa sih bacanya? Dia lucu banget loh ya. Punya pacar tetangga, biaya apapun irit, nggak usah buang duit. Iya, pantas kenapa ditelan ini. Enak aja sih. Jujur ya, lagu-lagu dangdut Indonesia tuh seru banget gitu gak sih? Ini kayak bentar. Kok gak habis-habis lagunya? Kalian tahu ini gak sih yang lagi viral waktu itu di TikTok? Kayak susu coklat gitu terus pakai roti dicocol gitu. Ini kayak aku suka banget makan kayak gini. Enak banget. Kalau lagu yang itu terlalu vulgar guys, nggak bisa aku. Nanti kena lagi. Oh my god. Oh my, kinasar. Seperti mati lampu. Lu udah PO? Buka PO belum? Udah, aku udah mau tutup PO bahkan. Terima kasih yang udah banyak giveaway. Banyak ngasih apa namanya? Beli apa sih? Ikut PO buat birthday t-shirt aku. Udah sekarang udah 400-an gitu ya. Thank you so much. Makasih yang udah mau beli terus buat di giveaway juga. Membantu ya, saling membantu ya. 500-in gak sih? Wadidiu. Makasih banyak ya yang udah berpartisipasi dalam ulang tahun aku. Thank you so much. Astromed. Apa ya? Astromed. Gini ya. Punya lu harus 10 tahun. Buset. Waduh, musik lagi dong. Apa ya? Bentar ya. Aku suka lagu ini.
Ahmad palsu gak tuh? Enggak bukan. Udah tes belum? Aku belum tes. Maksudnya ada filter gak sih guys? Kok malah gini? Kok malah gini? Gini gak sih? Susah, susi, susi, susah. Enak banget. Aku makan jeruk. Aku bangun, mau ngapain? Ini baru, tau gak aku baru bangun tidur. Kayaknya 3 menit yang lalu. Maksudnya apa sebelum showroom. Makan kue sama nanti ya kapan-kapan kita makan kue. Ini pas kita utang gak sih? Asyik. Enak banget, aku suka makan jeruk. Halo. Apa pagi ya, guys? Bukan jeruk Bali guys. Semuanya digoyang ya. Kata Bunda Chorla kan. Diam ya kalian ya. Diam ya kalian. Ini lagu enak nih. Coba. Thank you Kuniosan di sekolah lainnya. Shit. Terima kasih, arigato. Kita tanya Kuniosan tau berondong kan Kuniosan.
lucu banget ya. Gak usah ya, kita gak bisa heboh nih yang begini ini. Masih bangun tidur. Aku baru tahu lagunya kayak gitu. Mesti keluar lu. Terus dulu lo. Kok dia gak ada nyanyinya guys? Ada bunda coklat. Kelamaan. Keasikan yang main organnya. Oke bang, cep bang. Ini terakhir nih. Berendam. Maksudnya terakhir jeruknya. Cari mangsa. Nangis banget gak sih? Ya Allah. Lu gak tau ini jeruk apa guys. Aku makan aja. Jeruk nevel. Apa itu jeruk nevel? Itu kan. Berasa naik anggota. Ini lagu apa sih guys? Rundah tuh apa? Oh, kasar kah? Nah ini. Oh, itu yang biwir berem-berem damai hayang. Topi susu itu. Siapa sih? Biwir alus. Oh itu. Aku baru tahu sumpah. Kenapa orang cantik banyak yang nakal? Kenapa orang nakal banyak yang cantik? Bikin lirik sekarang begitu ya?
Kenapa sih? Jawir hayang mengucapkan kopi susu. Kasar. Sorry ya, penasaran saya. Bentar ya. Pusing deh. Oh, kalian tahu ini enggak? Aku tahu. Apa? Jujur, aku juga pertama kali dengar waktu dulu 2018. Kalian tahu lagu ini gak sih? Pusing banget, cuma aku kayak baru bangun langsung di lagu ini. Hanya gara-gara diputuskan cinta, bila memang tak ada jodohnya, lalu bilang apa? Goyang nasi padang, pakai sambal rendang. Kalian lagi ngapain? Sore-sore gini. Ceritanya orang Padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang Minang. Semua masalah jadi hilang. Pikiranku jadi tenang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang Minang yang ikut bergoyang di zaman kita mau suara. Aku udah lama banget gak tidur siang. Asik banget ya tidur siang. Gak asik sih, pusing. Ya kak. Sibat ya, jam 1, jam 2, jam 3. Hari mulai. Apa tangnya? Tidurnya kelamaan. 30 menit doang. Goyang nasi padang pakai sambal. Salah. Minang. Pengen makan durian deh, ya gak sih? Kayak enak gitu makan durian. Pengen. Udah lama banget gak makan durian. Durian. Oh iya, iya sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini.
Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini permainkan cintaku, sadisnya caramu mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku di depan mataku, kau sedang sakitnya ku di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihatku. Sakitnya tuh di sini. Sakit, sakit, sakitnya tuh di sini. Sakit. Lagu-lagu Indonesia semua. Pusing. Kita gak bisa mengeluarkan lagu yang agak frontal ya, liriknya nggak bisa ya. Jadi kita harus memilih lagu ya. Sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku. Sakitnya tuh di sini. 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 Ya ampun. Ini apa ya, guys? Oh. Ih, ini disuruh tahu. Abang pulang. Abang jarang pulang. Keluyuran. Oh, keluar ya. Terus kayak ngerti gak sih lagu dangdut zaman dulu tuh kayak tenenet tenenet gitu-gitu kayak. Abang jarang pulang. Ya ampun. Mohon sabar, tenang. Memang. Emang sih kok bagi dua ada ininya. Ada yang panjangnya gitu ya. Adakah? Siapa tahu apa
makanan, Nat. Gila ya. Kamu pikir kamu gak pulang, aku nyariin. Abang jarang pulang. Ya abis ini aku bakal kayak ini seru lu ngapain ini di showroom ini. Sumpah pengen bakpo deh. Enggak, aku udah enak sih. Kayak guys. Oh iya guys, masa aku udah cerita belum waktu itu? Masa ada waktu itu aku ngeliat ada, bener ya? Oh my god, bentar ya, aku cerita sambil dengan lagu. Kita lanjut ke dia aja. Masa waktu itu aku ngeliat di Bandung. Ada bapak kayak di mobil gitu, terus harganya 3.000 guys. Wow, keren banget ya. Bahkan aku mau di sini beli 10.000 bapak. Di kalian berapa? Oh iya. Oh iya. Hah? Canda. Cukup saja berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Kita berteman saja. Serius? Demi apa sih? Mana ada, bercanda kali 1.000. Dan sekarang gak ada yang dapat 1.000. Pakai mobil gitu, terus harus-harusan 3.000. Oh iya. Wow. Seribu cuma dikasih ini ya, tepungnya doang. Tepung sama enggak, telur aja enggak dapet 1.000. Iya kak? Seru banget. Ada gak kalian kayak ngeliat, aduh kenapa sih di sini mahal banget? Kalian misalnya kayak ngerantau gitu, terus ih Jakarta mahal atau di mana ya? Ih mahal banget sih ini, padahal di daerah gue dulu ini harganya segini-segini, ada gak sih kayak gitu? Culture shock nanti deh, ibarat. Soto 1.000. Gak bisa set, dari kunci gak bisa set. Iya kak. 1.000. Enggak. Emang di dunia ini ada, masih adakah yang 1.000?
Bahkan sekarang udah naik gak sih semua? Iya gak sih? Thank you, gak deserve it. You deserve it. Kangen, oke. Okay. KGN, kagak enak ya? apa? Terima, Xie, terima kasih, arigato. Terima kasih. Iya kan, pasti kayak minimal 2000 gak sih? Bahkan permainannya 2003 weh. Udah kayak gorengan. Dulu ya. Iya benar. Toilet aja 2000, guys. Permen 1003. Oh iya. Ini ngada-ngada apa aku? Kalau udah nonton ini belum, kalian pantas mati. Aku salah. Kalau udah nonton belum? Udah kan, ada yang dari belum? Nanti malam. Laki buaya darat, buset. Walah. Jujur aku kan nonton ya waktu itu kan. Waktu itu yang bareng-bareng sama member, sama banyak kan deh pokoknya waktu itu, sama member-member juga kan, semua pakai baju seragam. Terus aku kan satu deretan ya sama kalian tahu. Ini kan tahu lah Kak Fritz, tahu lah Bapak kita. Kak Fritz. Tahu lah kan. Dia kan satu deretan ya sama aku ya. Dia di ujung banget tapi. Nah, terus setiap aku kan di samping aku Flora kan sama Marsha. Setiap aku kayak kaget tuh kan aku pasti kayak ke samping gitu kan. Ah, gitu kan. Setiap aku ngadep ke samping enggak bisa lagi kayak gini. Oke. Terus abis film yang selesai, gak abis bilang ini seru ya tadi ya, seru nontonin lu ketakutan. Weh, Kak Fritz, ya Allah, kenapa sih? Seru kan nontonin orang takutan kah? Kayak sampai kayaknya kan kajinan si Shani sama aku kayak ini kan di depan aku ya, jadi sampai ngeliat ini enak kenapa ini. Emang penakut itu gak ada obat gitu loh. Aku tahu alurnya, aku nonton tapi gak boleh di spill, kalian harus nonton sendiri. Seru kalau ada yang kagetan gitu. Enggak woy. Oh iya, nggak tahu sih, selama ini aku yang kaget sih, bukan aku yang melihat orang kaget. Coba di review, bagus sih guys, ada pesan yang tersembunyi. Ancur. Enggak sih, kayak ya nonton sendirilah. Pokoknya ada pesan-pesannya juga, nggak cuma yang horor serem gitu doang gitu loh. Terus juga ada cerita anak sekolahnya, gitu-gitu deh. Ya kan, keren ya. Aku sedang bingung, pusing kepala ku memikirkan dia. Aku yang terlalu tinya.
dikunciin lagi. Eh tahu nggak sih itu tuh ceritanya aku dikunci. Jadi aku kan kakak aku nginep di sini. Nah tapi dia tuh bawa, ada dua kunci kan. Nah satunya tuh kuncinya warna biru muda, gantungannya biru muda sama biru tua punya aku. Nah itu tuh mirip, mungkin emang mungkin di mata orang lain tuh itu mirip gitu kan. Nah terus aku ya udah aku kan nggak kegiatan pagi kan, jadi kayak ya udah kalau dia pergi, kalau aku pergi ya udah dia pergi aja gitu loh, dia kan punya kunci juga. Nah terus aku kan mau keluar, untung pintu kosan aku ini ada kunci langsung gitu loh di pintunya gitu lah, pokoknya langsung jadi kayak nggak usah pakai kunci, jadi langsung cetek gitu. Nah kamu tahu aku nyari kunci kok nggak ada kuncinya, kok nggak ada kuncinya pas aku mau keluar, aku mau kegiatan kan. Terus aku bilang, eh kunci aku di mana ya, nanya kakak aku, teh ini di mana kuncinya, kok nggak ada kuncinya. Ah kok nggak ada, karena enggak kok aku bawa kunci yang kemarin, katanya gitu kan. Ternyata dia membawa dua kunci. Kunci dia nggak dia keluarin dari tas, dan dia malah bawa kunci aku. Terus aku yang kekunci di, kan ada koridornya gitu kan, apa sih namanya sih, ada pintu lagi lah gitu loh di depan kosan aku. Jadi harus pakai kunci. Terus aku nggak bisa keluar dari kosan aku sendiri. Aku nggak bisa keluar. Aku bisa keluar dari kamar aku, tapi aku nggak bisa keluar dari kosan aku sendiri. Terus ada anak kosan yang mau keluar juga. Terus aku langsung buru-buru. Mbak, maaf ya, aku mau ikut keluar, boleh gak? Aku gituin kuncinya, aku dibawa sama kakak aku. Oh iya, gak apa-apa, mbak, ikut keluar aja ya. Makasih ya untuk anak kosan aku yang sudah berbaik hati. Terima kasih banyak. Jujur, abis itu kayak kenapa sih ada aja? Kalau enggak saya marah nih, keluar nih. Lah jendela kecil. Lantai 2. Sedih. Jangan di efek sambil. Ih, ada yang ngeliat kan? Malu banget semua. Kalian ada yang tahu kah? Kalian tahu gak sih pas aku nulis di Twitter hari-hari WKWKWK. Kalian tahu gak? Itu kenapa? Ya hari itu kenapa? Kalian harus tahu kenapa. Itu aku dikunciin, aku diusilin sama kakak-kakak dan member kakak-kakak staff JKT, dan member aku dikeluarin dari pintu merah, terus aku dikunci. Itu rame banget. Oh my god. Oh my god. Jujur itu malu banget, weh. Sebenernya gak apa-apa sih. Cuma kayak aku tuh lagi megang pizza, guys. Aku lagi megang pizza. Maksud dari depan dong. Itu rame banget, weh. Itu lagi sentai-sainya Cisani. Kalian tahu kan itu serame apa? Wah, gila. Terus aku kayak, Hi everybody. I'm here. Makan ya, guys. Terus bener-bener aku lagi megang pizza kan. Terus kayak bener-bener aku lagi makan. Aku lagi makan di dalam. Terus kayak, oh iya kak, duluan, iya duluan. Terus kakaknya keluar, aku ikut keluarin. Untung pakai maskernya. Gimana guys yang ngelihat aku, apakah aku pakai masker atau tidak?
Kan lagi makan ya, Kak ya? Pegang-pegang masker, Kak. Ku ini bukanlah hati. Lagian kenapa juga sih keluar? Saya juga gak ngerti kenapa saya keluar. Iya, makanya aku lagi makan kan. Makanya gak mungkin megang masker. Aku lagi bener-bener lagi. Kan udah kelar show kan, itu udah kelar show. Jadi, oh yaudah, lapar deh, makan deh, gitu kan. Kok agak rame ya? Bentar ya, bentar ya, boleh gak? Bukan. Rasa sakit. Malunya capek gak? Iya, malu capek. Kayak aku jam 4 udah deh guys. Jujur aku kayak pusing gitu. Gak ngerti kenapa deh ya. Hatiku ini. Eh, kalian tahu gak sih yang ini? Apa sih? If we never try, how will we know? Maybe how far this day could go? I give me a sign. As I don't know. Ini cerita Aryo, biar kontennya kece, tapi langganan masuknya. Gue kece dari lahir, ya beginilah udah takdir sekali Rick. Langsung mahir, bukan sulap, bukan sihir. Tak perlu dari cibiranmu. Lu pernah merasa di posisi ingin menyerah enggak? Menyerah akan apa nih? Lu mana Roria? Roar. If we never try, how will we know? Baby, how far? Give me a sign if I'm on your mind. I don't wanna fall in love alone. I wish that I could tell you a thing again. I hate that I'm drinking. I can't help myself. I'm getting really tired. Never, never. Impossible. Jangan lupa yang belum PO birthday t-shirt aku. Ini tinggal 3 hari lagi buat tutup. Jadi nanti kita samaan hari H aku. Jadi lagi tutup PO kan sampai tanggal 16. Aku udah beli 7. Boleh pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu minggu. Oh my god. Thank you so much. Udah PO dong. Oh, udah PO. Siapa yang udah PO? Coba kita ngacung. Siapa yang dapat giveaway juga? Red film Kazi. Nah,
8:30 lah. Untuk aku yang gak suka horor ya guys ya, aku kan takut ya. Terus banyak jump scare guys. Aku gak kuat. Kalian pernah gak sih nonton film tuh kayak sampai pusing gitu loh karena kaget? Doain Verif amin ya, semoga kalian dapat ya. Aku punya pantun nih. Pagi jadi jamet, malamnya bobo. Cakep. Yuk, bisa astromednya di PO. Flower. Jadi jangan lupa ya di PO ya, kayak 3 hari lagi. Terus aku bentar lagi ulang tahun, tanggal 23 Oktober. Aku 20 tahun. Apa yang akan aku lakukan di umur 20 tahun, aku juga tidak tahu. Yang pasti harus lebih tertata mungkin hidupnya ya. Jangan lupa juga besok ada JKT48 di mana? Di Clash ya, ada juga JJM. Ini enggak boleh dikasih tahu sih. Jangan dong. Di mana ya? STC tanggal berapa? Karena 23 Oktober tuh hari Minggu, biasanya hari H gak sih? Gak ya? Astromed tuh lebih baik Astromed atau Astromate. Me. Kamu Libra? Yes. Sedih juga bisa ke letter. Apa itu? Selain cantik udah apa hari ini? Udah mencintaimu. Keren lo t-shirtnya. Thank you ya. Love you. Bukannya tanggal 23 tuh Scorpio. Emang iya? Gak tau. Oh tuh dulu aku tuh bilang, aku tuh dikasih taunya Libra. Jadi kayak that's what I like. Jadi kayak aku bingung gitu loh. Aku abis beli ini guys. Abis beli mie kemarin kayak 10-10 ya kemarin. Terus kayak ini harus dipamerin sih kalau misalnya kita dapat barang yang murah terus kayak Detika tuh Libra kan? Libra tuh menurut kalian primpan enggak? Ini udah pernah dibahas, jangan dibahas lagi deh. Basic udah. Aku sampai tau gak, bentar ya, aku ambil ya. Tapi merek dong. Gak apa. Kita tutupin aja mereknya. Ini jadi kayak aku dapat harga termurah nggak tuh, harga yang lumayan ya, lumayan. Terus kayak aku kayak bingung gitu kapan ya aku harus memasaknya, kayak happy gitu loh. Tapi aku kemarin habis makan mie,
Ini kayak enggak sih, enggak mungkin dekat-dekat ini sih. Ini lebih ke kalian tahu rasa jajangmyeon enggak? Ini kayak lebih ke arah sana ya. Aku jujur enggak tahu, ini kayak enggak bukan ini bukan ramen. Bukan ramyeon juga. Jadi ini kayak lebih cenderung ke manis gitu loh, dan agak pahit karena ini kacang hitam sih. Enak banget jujur, kayak aku pengen masak gitu. Terus kayak kalau ditambah bubuk cabai itu enak banget tuh. Jajangmyeon. Thank you so much for this collide-nya. You deserve it. Makasih. Shishit. Thank you. Arigato. Shishmyeon. Suka baca aci. Baca aci. Suka baca aci enggak? Suka. Tapi lagi enggak makan. Lagi males makannya. Karena nggak pengen aja. Kamu cuka gak? Cuka-cuka. Kalau lu dicobain ceblok, cocok gak? Enggak mau. Ceblok cocok gak? Yang aneh-aneh. Abis aku bingung kalau bakso aci itu kayak aci doang isinya. Kayak aku kalau mendang-mending aku gak terlalu suka. Maksudnya kayak bener-bener yang bakso aci isinya gitu loh, jadi kayak mending makanan lain gitu loh, kayak lebih mending makan mie gitu loh dibanding bakso aci. Menurut aku bukannya kayaknya sampai nyariin gitu loh. Bakso aci apa seblak? Seblak sih, karena bakso aci itu terlalu apa ya, kayak aci doang gitu loh dan kuah gitu. Iya gak sih? Kenapa jadi gini suaranya? Kalau aci aku suka sih, cuma kayak lebih melihat dari apa ya, mungkin kalau menyenangkan diri sih enak kali ya. Tapi lagi enggak aku enggak yang terlalu suka banget gitu loh, jadi kayak yang ya udah. Dan kayak micin dong gitu loh. Iya sih, enggak ya? Beda ya? Beda-beda. Mending seblak sih. Seblak banget. Kemana-mana mending seblak sih. Kak Syamsu, terima kasih. Shishi, arigato. Shishi, thank you, arigato. Micinnya aku bukan yang suka micin gitu loh guys, karena terlalu bikin lidah sakit gitu loh menurut aku. Aku lebih suka manis. Iya, aku lebih suka manis dibanding asin. Jadi kayak aku bisa makan bolu, terus aku makan. Ya kemarin aku makan es krim, terus makan roti kayak kafe ban gitu. Terus makan cake, terus makan apa ya, makan manis-manis. Ya gitu deh. Aku bisa makan cake, bisa makan martabak gitu-gitu dalam sehari kayak gitu. Jadi kayak ya udah.
oats begadang. Enak tuh, enak-enak. Mana ada? Kalau suka nonton live Bunda Cerwa, suka. Itu isinya banyak ini ya. Banyak artis-artis juga ya. Nonton, wow. Banyak gula. Iya sih, aku sampai waktu itu diomong tahu. Enggak diomong, maksudnya kayak diomong, bener lah diomong. Aku sampai di ini kan dikasih tahu akannya kok atau hari itu tuh lagi kegiatan gitu kan dari pagi. Nah, terus aku kayak butuh yang manis-manis gitu lah. Terus aku beli marshmallow gitu kan. Aku habisin sendiri. Aku beli marshmallow terus kayak wafer gitu, wafer coklat terus beli coklat gitu-gitu. Terus sama kakaknya, kamu enak banget makan manis, nanti kamu apa namanya diabetes gini. Maksudnya emang nggak saat itu langsung diabetes gitu kan, tapi kan kayak gulanya tinggi, kamu hati-hati, jangan udah makan ya udah gini. Oke, abis itu aku udah terus jajannya asin. Terus jajan lagi terus tapi asin. Iya kak, aku suka manis banget tuh. Oke, tiap hari bisa makan es krim deh. Oh, jadi show STS, mas utama nih. Show dong mas, aku STS akunya nggak show. Gimana? Jam canda nih. Tanda nih kayaknya nih. Oke, terima kasih banyak ya guys yang udah nonton showroom aku hari ini. Thank you so much yang udah sempetin. Kayak baru pulang kerja mungkin ya. Thank you so much, Kadius deserve it. Shishi, thank you, arigato. Kunio-san, shishi, thank you, arigato. Kariza Gunsar, Shese, arigato. Shese, thank you, arigato. Terima kasih Kak Ayam, Kak Birati, Kak Indra, Kak Dimas, Kak Fahria, Kak Thomas, tutut, Kak Milo, Kak Rafi kan, bukan Rafi, Kak Fahmi, nah, Kak Ridwan, Kak Jess, thank you so much semuanya yang udah nontonin aku. Thank you juga udah ngasih gift. Thank you juga yang udah beli, udah yang PO birthday t-shirt aku. Udah sampai 400-an, 400 sekian. Terus kayak aku enggak jujur enggak expect banget sih. Sampai sebanyak itu. Wow. Kalian keren, kalian luar biasa. Thank you so much. Thank you banget. Semoga nanti kita ketemu lagi ya. Nanti maksudnya nggak hari ini. Keren, kalian semua keren. Gila. Thank you. Udah menyempatkan. Kalian semua keren. Terima kasih. Dadah.